Assalamualaikum. Hari ini kita nak buat nugget candy ala Kak Helena. Okey, ni dia bahan dia. Ni kita ada dua macam samboi. Butter, tepung susu, empat macam kacang dan marshmallow. Okey, yang ni akak nak panggang dulu badam. Akak panggang tak pakai minyak. Lepas tu dia dah okey badam ni, akak masukkan yang lain dan seterusnya. Okay, yang ni akak nak panaskan juga kepala untuk butter. So, kita cairkan dulu butter. Kita pakai api yang kecil sebab kalau tak dia cepat hangus butter tu. Kita cair, kita akan masukkan marshmallow. Kita tetap pakai api yang kecil, tak boleh besarkan. Kita akan kacau marshmallow ni sampai dia sebati dengan butter. Lepas kita tengok dia dah okey, baru kita masukkan tepung susu. Tepung susu ni akak pakai tepung susu biasa je. Ada juga yang dijual dekat kedai-kedai bakery tu. Kita kacau-kacau sampai dia sebati semua tu. Kita dah sebati, kita akan masukkan kacang-kacang kita tadi. Wah, ni akak buat ekstra kacang ni sebab marshmallow ni dia manis sangat bagi akak. Jadi kalau kita nak kurangkan manis tu, kita kena melebihkan sikit kacang macam ni lah. Dia tak berapa manis. Okey, yang ni kita dah nak buat acuan. Kita letak tepung susu dulu di bawah sebab kalau tak dia akan meleket-leket nanti.